Makam dengan nama Batu Nisan Upin dan Ipin di Kota Palu, Sulawesi Tengah, viral di media sosial. Kini, makam yang tak jauh dari pusat Kota Palu itu ramai didatangi warga. Pantauan di lapangan, Selasa, tanggal 18 Januari tahun 2022, sekitar pukul 17.30 WITA, kuburan Upin dan Ipin yang viral berada di pemakaman Uefune Layana, Kelurahan Layana, Kecamatan Mantikulor, Kota Palu. Lokasinya cukup mudah diakses, yakni hanya butuh perjalanan 10 menit dari pusat Kota Palu. Di lokasi tampak sedang banyak pengunjung yang hendak menyaksikan kuburan Upin dan Ipin yang viral. Mereka hendak mengabadikan kuburan Upin dan Ipin itu dengan foto dan video untuk keperluan postingan media sosial masing-masing. Jika dilihat, nisan di kuburan Upin tertulis waktu wafat yakni pada tanggal 6 Agustus tahun 1995. Sementara di nisan kuburan Ipin tertulis tanggal wafat tanggal 2 April tahun 1996. Jarak kematian keduanya hanya berjarak 6 bulan. Mereka bisa dibilang saudara kembar, jarak kelahiran cuma beda bulan, kata Anka, paman Upin dan Ipin. Seperti kita ketahui, Upin dan Ipin adalah dua tokoh anak-anak dari serial kartun asal Malaysia yang juga populer di banyak negara termasuk di Indonesia. Viralnya kuburan Upin dan Ipin ini sampai membuat pihak pembuat Upin Ipin di Malaysia membuat klarifikasi. Pihak pembuat Upin Ipin, Les Kopak, menegaskan ide cerita adalah dari Hajah Ainun pengisi suara Opah dan Haji Burhanuddin pengisi suara Top Dalang sekaligus pengarah urusan Les Kopak Production. Beliau juga turut berkongsi pengalaman beliau dibesarkan di kampung di dalam serial Upin dan Ipin, kata Les Kopak. Les Kopak juga menjelaskan kenapa dibuat cerita Upin Ipin yatim dan botak. Hal itu semata untuk memudahkan cerita dan proses animasi karena keterbatasan anggaran dan SDM animator.